Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yanita selaku Kadit Litbang Bapeda Gresik. Yang terhormat Profesor Dr. I. Herman Sasongko selaku Rektor Universitas Internasional Samet Indonesia beserta jajarannya. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak UPT Dinas Pariwisata Sangkapura Bapak Swasista beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Samsul Arifin Esos FM selaku Camat Sangkapura. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Balik Terus beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Irfan Adipolili STP MP selaku Kepala Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Yang terhormat Bapak Azmi Alfian Gabriel STP MP MPM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus KTH Mustika Gula Aren dan seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara pembukaan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi kita sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembukaan acara PPK Ormawa Kementerian Industri 2022 dengan judul Pemberdayaan Petani Gula Aren melalui standarisasi produk dan inisiasi pelanggan bersama-sama untuk pengembangan ekonomi kreatif Desa Bali Terus Pulau Bawean. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC, doa pembukaan oleh Nazila, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Mira, pemotongan tumpeng oleh Bapak Camat Sangkapura dan juga Bapak Dinas Pariwisata sebagai simbolisasi dibukanya acara PPK Ormawa Himatrian Gresik. Sambutan Ketua PPK Ormawa Himatrian Gresik, sambutan Camat Sangkapura, selanjutnya sambutan dan arahan dari Rektor Universitas Internasional Samet Indonesia, sambutan dan arahan dari Bupati dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Dianita, perkenalan tim, pemaparan kegiatan, sharing session, penyerahan pedal visi kepada pemerintah desa, foto bersama terakhir. Langsung saja untuk memulai acara kita pada hari ini, kita masuk pada acara selanjutnya, doa pembukaan yang dipandu oleh Saudara Nazila. Kepada Nazila, saya persilakan. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fatah lana abwaaba hikmatik fansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin di mana. Thank you.
Selanjutnya, pemotongan kurban oleh Bapak UPT Dinas Pariwisata dan juga Bapak Camat Sampakura sebagai simbolisasi dibukanya acara PPK Perlawanan Material Kursi 2022 di Desa Panikerus, Pulau Boyong. Oke, mungkin dimohon tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Camat dan juga Bapak UPT Dinas Pariwisata. Selanjutnya, sambutan pertemuan PPK Perlawanan Kementerian Kristi pada sesetia kita melalui pada sesetia saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Haji Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik dan diwakili oleh Kapenda Kabupaten Gresik yaitu Ibu Janita. Kemudian yang terhormat Dr. Profesor Dr. Ing Dahan Sasongko selaku Rektor UISI beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak UPJ Dinas Pariwisata Sampakura dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Samsul Arifin Esos MM selaku Camat Sampakura. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Malikerus beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Irfan Adil Polili, STPMP, selaku Kepala Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional SMEN Indonesia. Yang terhormat Bapak Azmi Alfian Gabriel, STPMP, MPM, selaku dosen pembimbing kami. Dan yang terhormat Bapak Ibu Pengurus KTH Mustika Pura Aren, dan tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul kesempatan kali ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati ataupun yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, dan seluruh masyarakat yang menyempatkan hadir pada bukaan ketika orang-orang di sini. Kemudian saya selaku ketua dari dan juga perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya perangkat desa dan dusun yang telah membantu kami dari awal sampai saat ini, sehingga beberapa program kami sudah berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surya yang sudah menerima dan membantu kami mulai awal hingga saat ini. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan, kami mohon izin untuk melakukan kegiatan di sini selama kurang lebih 3 bulan. Mohon bantuan dan kerjasamanya dari masyarakat Bali terus agar program kami dapat memberikan manfaat dan berkah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Baik, terima kasih kepada Ketua PPK teman-teman TNC. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Camat Sampak Kurang dalam Bapak. Salam selamat hari ini. Esma selamat kepada Bapak. Waktu dan Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Bupati Gresik, dalam hari ini didampingi oleh Kepala kita dari BPK Bupati Gresik. Yang terhormat Bapak Rektor UISI, Profesor Dr. Irfan Sopo. Yang kami hormati dan terhormat Kepala Komisi Pandut Cekras Kawean Pak Swasis, yang kami hormati Bapak Kepala Desa serta seluruh perangkat desa Desa Bali Terus serta adik-adik peserta program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan Gresik yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkegiatan di balai desa ini, semoga membawa berkah untuk masyarakat semua. Singkat saja, Bapak Ibu, pertama selamat datang kepada peserta yang dari Gresik, dari UISI, Universitas Internasional Indonesia yang telah hadir di Desa Bali Terus. Mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik sekalian hilang suara ya. Halo. Kok hilang suaranya, Ge? Sinyal, Bang. Nah, diubah sama tadi tangan itu loh. Yang selanjutnya kami mohon maaf bila selama di sini adik-adik dalam berkegiatan ada masalah teknis yang kurang pantas, baik tutur kata maupun tidak tampilnya, kami mohon maaf karena kami ini anak pulau, anak desa yang semestinya dalam berkegiatan banyak kekurangan dan tidak laku yang tidak sepatutnya. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan yang terakhir adalah di bawah ini juga di Bali Terus tidak terkecuali, potensi kita ini amat besar. Baik itu potensi alamnya, potensi budayanya dan segenap potensi-potensi yang lain. Namun yang kami belum bisa mengelola adalah karena belum banyaknya pendampingan-pendampingan, sehingga dalam pengelolaan SDM untuk pemberdayaan masyarakat di potensi yang kami punya di sini ini betul-betul diharapkan pendampingan dari adik-adik semuanya, khususnya era akademisi. Karena itu kami sangat berbangga dan berterima kasih Bali Terus di tempat kegiatan
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat. Selanjutnya, sambutan datang dari Kepala UPT Ekonomi Kreatif Sangkapura kepada Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati Gresik yang diwakili oleh Pemda, yang terhormat Rektor Universitas UISI, yang terhormat rekan-rekan dari Universitas UISI, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa beserta stafnya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa ini yang terjun ke Desa Balik Terus ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kami nantinya di Desa Balik Terus ini bisa memajukan ekonomi kreatif yang ada, khususnya gula aren. Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan mohon maaf apabila dalam masyarakat kami nanti kurang memberikan apa-apa yang nanti disampaikan oleh penyelenggara pembuatan gula aren ini, kami mohon bantuannya dan masukannya berkenan dengan kegiatan pembuatan gula aren yang ada di Desa Balik Terus ini. Sekaligus kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mahasiswa dan kami atas nama UPV Disparingkam dari Bawian ini, kami ini ditugaskan ini dari penyambung dari UPV yang ada di Pusat Kabupaten Gresik. Hanya ini aja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala UPT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sangkapura. Selanjutnya masuk pada acara sambutan dan arahan dari Rektor Universitas Internasional Sumatera Indonesia, Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar di sana? Halo? Assalamualaikum. Halo, saudara Rizka. Halo Pak. Sudah terdengar baik? Baik, sudah Pak. Mungkin bisa dicoba. Halo? Halo? Sudah oke? Halo Pak, apakah mohon maaf Prof, apakah putus-putus suaranya yang dari terdengar? Sana? Yang dari sana putus-putus, suara saya terdengar baik kah? Terdengar jelas Prof.
Baik, kita saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita semua masih dipertemukan dalam keadaan baik dan insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Gresik yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Babeda Gresik, yang saya hormati Bapak Camat Sangkapura, gitu ya, dan jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata atau UPT Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pada kesempatan ini hadir dan memberikan sambutannya tadi, dan Bapak Lurah terkait beserta jajarannya. Yang tidak bisa dilupakan adalah yang saya hormati dan saya cintai mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia yang dalam hari ini memiliki program penguatan program kapasitas kemahasiswaan yang sedang berlangsung di Bawean, tepatnya di Kecamatan Sangkapura. Serta Bapak Asmi Alfian Gabriel, Pak Gebi, yang saya cintai, yang saya hormati, selaku dosen pembimbing dan kepala program studi Teknologi Industri Hasil Pertanian UISI, Bapak Irfan. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang saya cintai, saya hormati dan saya hargai. Pemisahan dari program kemahasiswaan terhadap program akademik di masa-masa yang lalu semata-mata hanya menghasilkan lulusan yang cakap dan telah lulus dari ujian kelasnya, namun disinyalir ada sinyalemen, kurang bisa beradaptasi secara langsung dan cepat dengan kondisi lapangan pada saat mereka dibutuhkan untuk berkontribusi, mengamalkan, mengimplementasikan ilmunya. Sehingga dalam kurikulum berbasis learning outcome based yang berbasis kurikulum Merdeka Belajar, sebuah keniscayaan mengatakan bahwa yang disebut mendidik adalah penyatuan program akademik dan kemahasiswaan untuk menjadi satu paket program pendidikan tinggi. Gitu. Tidak lupa, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada perangkat terutama Kecamatan Sangkapura dan desa terkait, sehingga anak-anak kami di UISI bisa belajar untuk mengenal problem yang nyata di lapangan kerjanya nanti, karena sesungguhnya tiada bisa disebut itu ilmu apabila tidak bisa diimplementasikan dan diamalkan dalam amal soleh kebajikan. Terima kasih, matur nuwun sangat. Nah, khusus untuk gula aren. Gula aren itu wakil dari local wisdom. Gula aren itu salah satu wakil dari kearifan lokal. Yang di dalam kemajuan zaman seperti sekarang ini, di mana kita saling terbuka satu sama lain sebagai masyarakat internasional, itu menempati posisi yang sangat baik di dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi, terutama untuk keperluan dinas kepariwisataan.
Oke, saya ambil contoh ya. Di penawaran hidangan minuman kopi di sebuah tempat-tempat kafe yang eksotis, itu tidak pernah lupa ditawarkan kearifan lokal semacam ini. Kalau milih kopi ini harganya ini, tapi ini lebih mahal Pak, karena gulanya gula aren, gitu ya. Tentu gula aren yang berkualitas, yang bisa masuk ke jajaran pemasaran untuk keperluan-keperluan yang lebih baik. Pemurniannya, kebersihannya juga harus diperhatikan agar antara efisiensi dan kualitasnya itu berjalan berdampingan dengan baik. Untuk itu anak-anak sekalian, adik-adik, teman-teman mahasiswa yang ada di saat ini di dalam program BPK LLDikti, LLDikti atau Ristek Dikti saja ya, kita pesankan agar sebaik-baiknya memberikan program pendampingan. Kemarin saya bersama Bupati Gresik cukup lama, Pak Gibi ya, di dalam minggu yang lalu berdiskusi banyak hal tentang kepariwisataan, tentang berbagai hal tentang kemajuan pendidikan yang memerlukan lahan, memerlukan wadah, memerlukan kolam pancing yang bisa digunakan anak-anak belajar mancing. Tentu bukan mancing permasalahan ya, tetapi memancing amal soleh, kebajikan agar dia segera mungkin siap untuk bergabung mengamalkan keilmuannya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Titip lari-lari nggih, Pak. Titip anak-anak yang ada di sana agar bisa melangsungkan programnya dengan baik. Bagi Anda sekalian, selamat bekerja dalam 3 bulan. Buatlah sesuatu yang memberi manfaat kemajuan bagi masyarakat, terutama di daerah yang komunikasinya agak sedikit terkendala karena tempatnya. Semoga Allah SWT ridho atas maksud baik kita dan memberikan kemudahan di dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus lagi. Suaranya suara belum masuk. Cek. Baik, terima kasih kepada Bapak Herman Sasongko yang telah memberikan sambutan dan arahan di PPK Ormawa ini. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Ibu Dianita selaku Kabid Dikbal Bapeda Gresik. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bu Dianita Triastuti dari Bapeda Kabupaten Gresik selaku Kabid Litbang untuk mewakili dan membacakan sambutan Bapak Bupati Gresik pada kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa UISI tahun 2022. Yang terhormat Bapak
Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia, Bapak Perwakilan Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, para dosen pembimbing, Bapak Camat Sangkapura, Bapak Kepala Desa Balik Terus, serta hadirin dan mahasiswa yang berbahagia dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangka program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang telah memilih Kabupaten Gresik sebagai tempat program PPK Ormawa tahun 2022 untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dengan adanya program ini nantinya dapat membantu petani gula aren melalui standarisasi produk dan pengembangan ekonomi kreatif Desa Balik Terus Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Hadirin yang saya cintai dan banggakan, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan perguruan tinggi melalui program PPK Ormawa tahun 2022 diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Gresik dalam meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan kesejahteraan sosial. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa untuk menjadi inisiator pembangunan dan meningkatkan kompetensi soft skill mahasiswa. Para mahasiswa yang memiliki banyak kelebihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi masyarakat untuk lebih maju. Di antaranya dengan membantu kelompok usaha masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian sehingga menghasilkan sosiopreneur yang handal dalam memproduksi dan membranding produk. Program PPK Ormawa tahun 2022 didasari atas sinergitas terkait dengan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dengan adanya sinergitas ini, diharapkan mampu mendukung program pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu mewujudkan pembangunan Gresik baru yang berdaya saing dan berkelanjutan, dan menguatkan pembangunan perekonomian Gresik baru yang inklusif. Ini merupakan salah satu misi dari Bapak. Hadirin peserta yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, kembangkan ilmu saudara agar menjadi kreatif dan inovatif, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Butuh kerja keras, keuletan, dan tahan banting. Serta tidak kalah pentingnya, diperlukan adanya inovasi dan kreativitas. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan tak lupa saya sampaikan selamat melaksanakan program PPK Ormawa tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Akhir kata, apa yang kita perjuangkan hari ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari berjihad di jalannya. Berjihad untuk kesejahteraan masyarakat Gresik yang lebih baik dan lebih inklusif. Untuk Gresik baru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wa ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian saya tadi membacakan sambutan Bapak Bupati Gresik. Saya pribadi selaku Kepala Bidang Litbang di Bapeda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak
dosen pembimbing, terutama dengan Bapak Rektor UISI yang minggu lalu sudah sempat berkepanggih dengan Bapak Bupati dan menyampaikan beberapa catatan kepada kami. Jadi saya terima kasih sekali juga atas kunjungannya kepada Bapeda, dan kita ke depan harapannya bisa bekerja sama dengan baik begitu nih. Dan banyak sekali program yang akan kita laksanakan ke depannya. Dengan adanya PPK ini mungkin bisa membantu program-program Bapak Bupati ke depan, ya, diantaranya di bidang ekonomi kreatif, karena banyak sekali produk di Kabupaten Gresik ini yang harusnya bisa menjadi raja di negeri sendiri, di daerah sendiri, dan juga bisa dikembangkan. Tapi selama ini banyak sekali yang mungkin perlu diperbaiki, dan harapannya dengan bantuan adik-adik, Bapak Pembina, Bapak Dosen, dan Rektor dari UISI ini turut membantu UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik untuk lebih maju. Jadi kami sangat terima kasih sekali, dan kami butuh sekali support dari berbagai pihak, termasuk dari kegiatan adik-adik mahasiswa, dan mungkin penelitian-penelitian yang akan dilakukan yang bisa melibatkan, dan nanti hasilnya akan bisa digunakan oleh masyarakat Gresik. Mungkin demikian, selamat melaksanakan kegiatan ini. Kami dari pemerintah Kabupaten sangat mendukung, dan untuk ke depan harapannya kita akan bisa bekerjasama dengan baik dan bermanfaat untuk Kabupaten Gresik seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ketinggalan? Saya boleh sampaikan ya. Hadir bersama kita juga Profesor Fahima Marta. Saya lupa namanya. Dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bu. Salam. Mohon kehadirannya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Dianita selaku yang mewakili Bapak Bupati Gresik dari Bapeda Gresik. Selanjutnya, lanjut di acara perkenalan tim sekaligus pemaparan kegiatan oleh tim PPK Ormawa Himatrian UISI 2022. Kepada tim, mohon bisa dipersilakan ke depan. Sebelumnya kami akan memutarkan video singkat kegiatan kami selama satu minggu ini yang telah berjalan di Desa Balik Terus. Ini mungkin merupakan video singkat kegiatan kami mulai dari hari Selasa hingga hari Sabtu kemarin, yang telah mengunjungi beberapa dusun untuk melihat langsung proses produksi pembuatan gula aren oleh ibu-ibu setempat. Tepuk tangannya buat kita semua. Iya, belum muncul video, Muna. Jadi selama satu minggu ini kami telah melakukan kunjungan ke rumah-rumah industri dan melakukan diskusi dengan KTH Gula Aren, yang mungkin akan menjadi program kami ke depan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Desa Balik Terus. Selanjutnya langsung saja masuk pada perkenalan seluruh anggota PPK Ormawa Himatrian UISI.
kepada teman-teman, mungkin langsung saja ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kami di sini dan kami di sini berangkatkan 11 orang dengan 1 dosen PGB. Dengan saya sendiri, Deva Bramasindulati, saya asal dari Surabaya. Saat ini semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Sofia Suci. Saya mahasiswa semester 5. Dari
Bagus. Alhamdulillah kepada kami, tim kami yang mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek dalam program seperti pengabdian masyarakat dari tahun 2020 juga kami lolos itu di daerah Kabupaten Lamongan tapi di kecamatan di wilayah Riono seperti itu. Nah pada tahun 2021 kami juga melanjutkan program sebelumnya sudah kami lakukan di tahun 2020 yaitu di dusun yang sama yaitu di Sultan Riono desa Berengai. Dan saat ini tahun 2022 alhamdulillah kami diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pengabdian kami di Pulau Jawa. Nah dari program yang kami usulkan di sini yaitu kami sanksi indikator yang nantinya menjadi indikator berhasilan program kami yang pertama yaitu terbentuknya KUB. Nah di desa Berikor ini sudah memiliki kelompok usaha tani yaitu kelompok Mustika Gula Aren yang diketuai oleh Pak Kasher yang saat ini sudah hadir di tempat. Yang kedua, terlarinya sumber daya manusia di desa Berikor ini. Dan yang ketiga yaitu nantinya produk-produk dari gula aren ini akan kami inovasikan atau kami kembangkan. Salah satunya yaitu menjadi sebuah produk. Nah, nantinya dalam mengundang program-program kami, kami memberikan bantuan yang diberikan oleh kami kepada ibu untuk memberikan wawasan mengenai standarisasi produk kesehatan memberikan berupa video maupun foto-foto yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat yang akan kami berikan di YouTube utama. Kemudian yang ketiga ini yaitu ada poster dan profil hasil pelaksanaan program. Nah untuk program keluaran tambahannya, di sini ada profil atau poster dari gula aren yang sudah kami inovasikan. Yang kedua adanya artikelnya yang ditulis dalam jurnal nasional ataupun internasional. Dan tiga publikasi media massa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yesa yang telah mewakili pemaparan hadis, pemaparan kegiatan ketika perumahan diri. Selanjutnya masuk pada acara sebelumnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau mau menyampaikan satu dua kata, kami persilakan. Mungkin dari Bapak Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih atas waktunya. Kami mewakili kelompok gula aren dari Desa Berterus. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada teman-teman mahasiswa. Tapi besar harapan kami di sini ke depannya kami berani gula aren bisa dapat berkembang dan tentu nanti taraf ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Cuma yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau kami ini ada di pelosok desa,
terutama kami dari Desa Balik Terus, mungkin ada di paling pelosok di Pulau Moyang. Tapi menurut kami, harapan kami dengan adanya ini bisa menjadi akses bagi masyarakat khususnya bagi pelosok petani gula aren untuk bisa lebih berkembang lagi. Karena tidak ada sebenarnya masyarakat yang terpinggirkan atau yang miskin, yang ada itu masyarakat yang tidak punya akses untuk menjadi kaya. Harapan kami ini dengan adanya Balita ini bisa menjadi jembatan bagi kita semua untuk menjadikan masyarakat di desa Balita untuk bisa lebih maju. Jadi kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anteng. Nah, itu cakep itu. Selanjutnya penyerahan federal visi kepada Kepala Pemerintah Desa dari PPKW Provinsi sebagai simbolisasi bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Desa Balik Terus Kecamatan Sakapura Pulau Bulawayo. Boleh saya nyapa Pak Camat? Halo? Maaf Pak Rek, suara Bapak tidak muncul mungkin. Muncul? Tidak ada gangguan? Halo? Mungkin di sananya Pak Rektor. Iya. Sebentar, kami sikat terlebih dahulu. Gak apa-apa kalau tidak sambung, karena putus-putus. Mohon difasilitasi, Vincent, agar Pak Rektor bisa memberikan ini diskusi sebentar. Sudah bisa terdengar? Halo, sudah terdengar. Saya putus-putus. Sudah terdengar, Pak. Oke, monggo, Pak. Ya, langsung saja caranya, langsung saja. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, sudah terdengar. Oh iya, ini jangan terlalu serius. Saya ingin menyapa Bapak Camat. Oh, assalamualaikum Pak Camat. Gak sampai ya suara saya? Sampai Pak, tapi okay. Masalah putus gara-gara komunikasi. Putus lagi ya. Nyambung. Nyambung ya. Oh, baik. Ya mudah-mudahan kita bisa nanti lanjutkan gitu ya. Terutama branding yang ada di program kita ini. Karena untuk bisa terpasar maju itu kemasan memegang peran yang sangat penting, sehingga Pak Kepala UPT nanti bisa bersama-sama membina anak-anak itu untuk memberikan sharing pemikiran Pak Geping ya. Tapi saya ini tertarik pada satu sebenarnya. Bapak kenakan cincin merah yang cantik Pak Camat. Ya, siap. Ya, dengar suara saya Pak Camat. Putus rupanya ya. Ya, ya. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar, terdengar. Oke. Saya terakhir tadi sampaikan cincin Bapak mirah itu sangat cantik. Coba tunjukkan jarinya Pak Camat. Ya. Ya, disimpan Pak, itu cincin bagus. Oke. Alhamdulillah. Titip anak-anak ini lain nih. Ini macam kemasan kayak gini ini yang dikendaki dunia modern untuk mengangkat ekonomi kreatif kita. Dari local wisdom, kita punya tidak terkira banyaknya local wisdom, terutama untuk sekitar Gresik, Bawean itu.
mestinya kita ini harus jadi raja aren, gitu ya. Aren dan derivatnya, gitu. Karena tinggalan kearifan Wali Songo itu memang betul-betul mestinya kita harus berupaya dia bisa mensejahterakan masyarakat sekelilingnya. Dulu kan dikiaskan itu pohon yang berbuah emas, itu sanepan itu. Sanepan itu bukan maksud sesungguhnya. Disebut dia berbuah emas itu mestinya dia harus bisa seperti emas membuat kesejahteraan itu. Jadi semoga ini menjadi satu program pertama kita selain hal-hal yang menyangkut perikanan dan sebagainya. Insya Allah. Matur nuwun Pak I atas kesempatannya. Putus-putus lagi. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah bisa. Oke, langsung saja penyerahan PT Misi kepada aparat pemerintah desa dari PPK Orma Mungkin bisa sekaligus foto bersama bareng Bapak Camat dan Bapak Kepala UPT. Oke. Oke, mohon tepuk tangannya buat kita semua. Terima kasih kepada aparat pemerintahan desa Balik Terus Pulau Bawean yang telah menerima kami dengan sangat ramah di sini, mulai dari pemerintahan di kecamatan hingga dusun. Semoga kami bisa melaksanakan kegiatan PPK Orma Wahima Triadwisi ini dengan baik dan memberikan dampak yang baik pula kepada seluruh warga desa Balik Terus. Karena acara kita segera berakhir, kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Mungkin seluruh anggota PPK Ormala bisa datang ke depan untuk foto bersama dengan aparat pemerintah desa, kemudian foto dengan masyarakat desa, dan akan dipandu oleh saya sendiri. Saya sebentar, ya, Pak. Foto bersama terlebih dahulu, Pak. Pak Gepi. Pak Herman, terima kasih banyak kadinya, Pak Herman. Oke. Okay. Terima kasih. Sebelum sebentar Pak, bisa foto bersama terlebih dahulu dengan kami. Bisa dipercepat. Di sini. Oke, mungkin untuk foto bersamanya di sini biar sekaligus foto bareng Bapeda dan juga Irfan. Mau
Pemerintahan yang telah berkenan membantu kami acara pada hari ini yang sekaligus menutup acara. Terima kasih banyak kepada seluruh aparat pemerintahan mulai dari Kecamatan Kota Dusun dan juga banyak terima kasih kepada seluruh warga yang telah hadir di acara pembukaan kami dan menerima kami dengan sangat baik di desa ini. Semoga kita dapat bekerjasama ke depannya selama 3 bulan sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi kami maupun warga yang ada di sini. Saya selalu bersih, kami mundur diri apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.